Mau tanya Pak, ini kan wisata kan udah dibuka lagi ya Pak, ya. Batu Raden ya Pak. Perasaannya gimana Pak? Rasanya. Rasanya udah nyaman. Seneng ya Pak ya? Iya. Artinya ada keramaian parkiran lagi gitu ya Pak ya? Iya iya. Itu sebelum dibuka ini kondisi di sini gimana Pak? Ya sepi, nggak ada parkir. Sama sekali ya Pak ya? Ini dengan kondisi seperti ini biasanya dapat berapa penghasilan Pak? Ya nggak mesti lah, kadang-kadang kalau ramai ya 200. Kalau lagi sebelum iya, malah warga kemarin aja hari Jumat nggak ada mobil satupun. Hari Jumatnya ya. Tapi emang kemarin ditutup sama sekali nggak ada penghasilan ya, ya Pak? Ada, paling 10.000, 20.000 buat makan aja kurang. Kalau sebelum pandemi ini dulu kan ramai banget tuh Pak. Yang ramai banget itu tuh sampai berapa Pak pendapatan Pak? Ya kurang tahu saya, orang Batak kan. Kalau ramai itu kalau ramai itu orang Ya, orang-orang 200. Oh, ada empat yang jaga ya? Iya. Yang jaga ya. Parkir. Pak, ini harapannya apa Pak? Wisata di Batu Raden ini. Harapannya? Biar apa? Agar. Harapannya ya kalau buka ya ramai gitu. Kalau nggak buka ya sepi. Misalnya jangan ditutup lagi gitu ya Pak ya? Iya, harusnya jangan ditutup. Jangan ditutup ya. Orang kecil kan susah, yang dagang aja susah. Gitu. Seenggaknya kalau dibuka kan sedikit-sedikit ada penghasilan. Iya, gitu. Sedikit ada penghasilan. Buat makan apalah. Namanya Bapak siapa Pak? Oh, Pak Ondos. Pak Ondos? Ya. Ondos? Ya. Nama lengkapnya sih, Nen? Nama lengkapnya okay. Suwarso. Suwarso. Warga Pundi Pak? Mriki, Batu Raden. Karangmangu nggih? Ini Karang Tengah. Oh, Karang Tengah. Ya. Oh, nggih. Karang Batur. Nggih, nggih. Tuan nuwun, Pak. Tuan Mandala. Oh, nggih, nggih. Kalau kondisi pengunjungnya gimana Pak ini Pak di hari kedua Pak? Hari kedua kita ini jam berapa? Jam 12 jam tadi. Jam 12 90. Tengah, 90. 106. Sekarang 106. Jam berapa? 12.30. Kalau hari kemarin sih Pak berapa? 20. 20. 20 yang ditolak 51. Ini yang tadi yang ditolak ya ada 100. Okay. Oh. Ya ada rombongan tadi juga ada dari Cirebon sampai dari Cirebon deh. Ya tapi karena kebijakannya seperti ini ya tetap kita konsekuen ya. Tapi mungkin ada lobby ya maksudnya komunikasi ke gubernur untuk kalau bisa itu levelnya di... Pak Bupati. Oh, Pak Bupati. Pak Bupati kemarin informasinya sudah. Kemarin kan di IG Pak Bupati kan beliau sedang menemui salah satu menteri di Jogja. Oh iya. Salah satu menteri yang ngurusin PPKM. Karena kan kalau vaksin semangatnya jadi berlawanan, bahkan kita ngejar PAD, sedangkan kalau dibatasi kan makin sulit kita masuk, Pak. Ya, kalau itu dari sisi PAD, tapi kalau dari sisi kesehatan beda lagi. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.